bahan utama pasti ada selalu memakai teal. Dan itu looknya pasti membuat wanita itu sangat jadi seksi. Seperti mana ya? Bagus banget. Seperti Neng juga nih, gelis ya kan? Ini disesuaikan dengan karakter Milen juga gak sih? Iya, makanya waktu dari pertama aku ketemu dia kan aku udah lihat dia tuh. Aku soal kan suka baju-baju yang go internasional. Jadi harus cocok sama aku. Bentar lagi deh go internasional juga. Dan kamu juga ya. Mas Yuki, untuk pemilihan Muse sendiri, kenapa Mbak Mila, ada alasan tersendiri gak sih? Alasan tersendiri, satu dia unik, kedua fansnya dia luar biasa. Uniknya dari segi apa ini? Dari segi penampilan dia, terus cara dia ambil angle foto, dan dia luar dan dalam, mas. Luar dan dalam, siap. Dan dia orangnya seru banget. Seru. Banget. Okay. Seru. Mbak Mila, ini catwalk pertama atau sebelumnya ada? Aku udah beberapa kali sih fashion show catwalk itu. Dan ini kebetulan kan teman aku sendiri. Dan kebetulan aku baru pertama kali kalau di dalam ruangan kantoran-kantoran gini kan. Biasa kan di outdoor atau enggak di stage yang bisa di luar-luar mana gitu. Cuman kalau di kantoran tuh kayak pertama kali ya. Jadi kayak oke gitu. Ngeliat hasil dari baju rencangan dari Mas Yuki sendiri. Aku suka banget kalo, dan ini kayak aku banget gitu. Dipilihin sesuai ya, sesuai karakternya. Begitu aku liatin gitu, wow, thank you gitu. Jadi maksudnya pas begitu aku lihat dulu tuh scroll dulu beberapa foto dia di Instagram. Jadi aku udah perhatiin beberapa sedikit karakternya. Hari ini ambil berapa busana, mas? Hari ini totalnya 15. 10 kutur, 5 ready to wear. Itu lebih ke tema awal pertama ini sebenarnya aku to be glam. Jadi sebenarnya kalau cewek itu kan lebih kelihatan seksi itu kalau ada berkilau terus main thriller transparan gitu. Jadi nggak yang kayak bahan-bahan keras atau bahan-bahan yang agak berat gitu, aku nggak begitu suka main gitu. Karena kasihan nanti cewek yang pakainya. Busana One Piece kan apa dipakai dan apa semuanya One Piece? Semuanya One Piece, rata-rata One Piece. Tapi ada beberapa yang kultur juga, dia dipadu sama brokat. Semua bahannya apa aja, mas? Apa sama-sama aja? Enggak, beda-beda. Aku kadang pakai Elisa, terus pakai Duchess Bridal buat bahan baju-baju pengantin. Dan paling spesial aku selalu paling suka menggunakan tile. Cantik ya, karena bikin cewek itu seksi. Apalagi kalau udah kelihatan kulit ya, warna-warna kulit. Mbak Mila tadi sempat gugup nggak sih secara gaunnya ini? Apalagi kalau udah kelihatan kulit ya, warna-warna kulit. Mbak Mila tadi sempat gugup nggak sih secara gaunnya ini panjang banget tuh agak ribet? Iya, sampai gugup banget sih bang. Tadi tuh ininya sempat kayak apa? Agak turun. Takutnya kedodoran kan. Jadi nggak, aku jaga ini bagaimana gitu. Jadi untungnya untung bisa langsung pijat jadi aman. Tapi aku tahu dia tinggi kan, aku pasti buat ini yang. Maksudnya gini, baju dia tuh gongnya karena kenapa? Aku paling suka bahan ini, walaupun polos gitu, tetap kelihatan mewah. Kayak putri-putri Indonesia. Putri-putri ya. Dan bisa lihat juga kalau di luar sana kan beberapa desainer selalu launching pasti pakai tile. Kamu sempat latihan dulu atau emang ini langsung? Langsung tadi, benar. Langsung benar-benar. On the spot. On the spot langsung. Sarah Milen kan sibuk banget. Dan seharusnya aku flight kan hari ini, aku demi karena teman, terus jadi aku cancel flight, jadi reschedule besok. Jadi di fashion show hari ini. Jadwalnya padat. Ambil lancar ya. Iya, amin. Tapi biasanya kamu kalau fashion show belajar sama siapa sih? Aku sih otodidak. Otodidak doang. Dan kalau ini lihat ya di YouTube, teman-teman. Tuh, aku juga dulu awalnya gitu lihat. Kamu sejak kapan suka fashion show? Kalau mulai fashion show itu dari 2016. Cuman kan aku enggak publik ke media, terus cuman buat apa? Dokumentasi doang. Jadi aku rencana kan di bidangnya lebih ke sosial media, itu lebih ke influencer kan, bukan modeling. Jadi orang-orang tuh nanya, oh aku sayangnya ke event-event nih gitu, ikut fashion show, fashion week itu aku nonton. Ternyata waktu itu aku sempat diundang, jadi aku show jadi muse-nya. Intinya dia berbakat. Yang jadi apa namanya motivator apa ya, apa contohmu yang biasa buat akhirnya
pengen jadi model gitu apa gimana? Kalau misalnya jadi model pengen jadi Victoria Secret. Itu kan pakai daleman. Pakai apa? Pakai daleman aja. Pakai dalam baju. Cuma kalau di sini ya lebih aku makanya kenapa selalu dipilih baju-baju yang terbuka karena emang passionnya di situ. Jiwa aku banget. Secret lah ya. Suka buka-buka. Dan masuk banget ke tema aku kan, tema aku kayaknya seksi. Panas ya, Wa. Panas. Kira-kira ada next project show kayak gimana nih? Insya Allah Februari. Apakah bakal ngundang Milan sebagai musisi juga? Oh ini mah udah langganan kayaknya. Pasti berarti next bakal ada Milan lagi? Betul. Sebenarnya bilang kira-kira untuk konser selanjutnya Victoria sih. Itu kan pakai daleman. Pakai apa? Kayak daleman aja. Pakai dalam baju. Cuma kalau di sini ya lebih aku makanya kenapa selalu dipilih baju-baju yang terbuka karena emang passionnya di situ. Jiwa aku banget. Secret lah ya. Suka buka-buka. Dan masuk banget ke tema aku kan, tema aku kayaknya seksi. Panas ya, Wa. Panas. Kira-kira ada next project show kayak gimana nih? Insya Allah Februari. Apakah bakal ngundang Milan sebagai musisi juga? Oh ini mah udah langganan kayaknya. Pasti berarti next bakal ada Milan lagi? Betul. Sebenarnya bilang kira-kira untuk konser selanjutnya kayak gimana? Ya? Untuk fashion show selanjutnya? Fashion show selanjutnya mungkin aku lebih mau cari yang lebih edgy kali ya. Yang lebih modelnya lebih nyeleneh. Gimana itu mas? Contoh misalnya bajunya beda warna sebelah tapi misalnya kayak ada blazer sebelah di sininya bustier tapi beda warna terus ke sebelahnya nanti rok kayak tadi kan aku agak sempet bikin juga tuh sebelah sini celana sebelah sini rok gitu. Kira-kira Milan ntar yang di next project kostumnya seperti apa ini bocoran? Spoiler mas. Nah. Dia sebenarnya kemarin lebih suka bahan latex ya tuh. Iya. Latex. Aku lebih suka latex yang ketat. Press banget gitu. Bener-bener ke badannya tuh press banget. Cuman dia sempet ngomong juga aku pengennya sukanya bahan latex gitu. Cuman karena kemarin agak sulit nyari bahannya jadi nggak bisa gitu. Perancangan untuk busananya Milan berapa lama mas? Ya? Untuk merancang busana untuk Milan? Milan ini 4 hari. 4 hari dong. 4 hari. Kalau yang karena waktu udah di approve baru gitu kan. Hmm. Berapa lama? Semuanya nggak nyampe 1 bulan. Dan kalau udah jago internasional mah gitu ya. Amin. Sistem kebut semalam kali mas ya. Sampai jam 2 jam 3 subuh tiap hari. Ada buset. Bener-bener lupa makan. Nah, tapi aku lupa makan ya benar. Dan modalnya aku lupa makan juga karena takut bajunya. Takut bajunya enggak benar. Oh, jadi sempat. Iya, kalau modal-modal. Oh, jadi sempat kami enggak makan juga. Enggak makan juga demi biar bajunya muat. Demi badannya lebih bagus juga. Saat fashion. Berapa lama? Sering itu. Sering kalau untuk fashion show doang sih kalau misalkan enggak aku makan banyak. Tapi ini kan ada diet khususnya enggak? Kalau aku diet khusus ada. Biasanya aku sih banyak sama kan gini, aku kan ada orang bilang aku kurus. Nah, aku tuh kemarin lagi kayak minum obat diet. Ternyata ya aku cocok, ya kan? Nah, kira emang lebih turunan. Aku dari 65 jadi 59. Turun berapa kilo, bayangin nggak? Ini kan endor hal apa sih? Emang aku minum obat diet. Sebenarnya sambil orang. Oke. Okay. Oke, siap. Thank you. Okay, thank you.